Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Subscribe itu gratis. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Asan dan Ilisa. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita mau review Indomie yang lagi hype abis, yaitu Indomie goreng rasa Citato. Kira-kira rasanya ini, seperti apa? Iya, ini kalian lihat sunsetnya tuh hype abis. Abis itu di bawahnya ada tulisan Citato, teman-teman. Abis itu lihat belakangnya, ini cara masaknya ya. Ya, kalau kalian udah tahu cara masaknya, kalian itu ini, gak usah lihat, dibaca ini. Oke. Kita masak dulu. Go! Sekarang tinggal kita tuang Citatonya. Ayo deh, tuang ya. Wih, lucu. Lucu. Oke teman-teman, habis. Teman-teman, udah habis. Selamat makan teman-teman. Ayo dimakan, dicoba mie-nya dulu. Coba mie-nya dulu. Berdoa. Berdoa. Amin. Bunyinya kok kayak pedes ya teman-teman. Coba kita coba ya. Sedang sih pedesnya, nggak kayak mie goreng yang dulu. Kan yang biasanya kan sedikit. Ini kayak lebih pedes sedikit gitu loh. Rasanya gimana? Rasa mie apa rasa Citato beneran? Mie-nya tuh rasa Citato. Coba dimakan pakai Citatonya enak gak? Sekarang mie pakai Citatonya enak gak? Lupa minum dulu teman-teman. Pedas. Enak. Rasanya? Kayak keripik Citato? Iya, kayak Citato yang biasa kita beli di apa gitu loh. Yang memang Citato bener kan? Pedas gak, Dek? Pedas. Lumayan. Lumayan. Cukup pedas. Selamat makan. Asinnya gimana? Asin banget atau manis banget? Lumayan. Enggak ada asinnya. Cuma rasa pedasnya doang. Sekarang kita pakai telur sama keripik sama Citato. Ada rasa manis-manisnya enggak? Ada. Dikit. Ya. Tapi rasanya mirip kayak Citato. Iya. Berarti beneran rasa Citato ya? Iya. Kita sekarang makan pakai mie, pakai telur. Teman-teman, setengah matang telurnya. Ya. Aku enggak setengah matang. Senangnya telur setengah matang tuh. Aku enggak suka. Oke teman-teman, sekarang kita pakai telur ya, enak atau enggak ya? Kalau dibanding yang mie yang biasa, lebih senang mana? Yang ini ya? Lebih senang yang ini karena rasanya Citato. Dikasih nilai berapa? Di antara 1 sampai 10 dikasih nilai berapa rasa Citato Indomie? Kalau aku nilai paling banyak 5.000 lah. 5.000. 1 sampai 10 dong. Berapa? 9 sampai 10. 1 sampai 10. Kakak kasih nilai kalau berapa? Kalau aku paling banyak biasanya enggak boleh 2.000, 1 sampai 10 lah. Loh, kalau aku biasanya paling banyak 5. Kalau aku 10 karena aku suka banget mie-nya kayak gini. Kalau ini aku enggak suka. Aku kurang suka karena pedas.
Ayo dihabisin. Sekarang kita pakai telur, teman-teman. Oke. Emang pedes banget, enggak kan? Enggak. Teman-teman yang lagi puasa jangan nonton ya, nanti malah ngiler. Puasa kan bukan bulan Ramadan. Takutnya kalau puasa ada yang lagi puasa itu ya Senin Kamis. Iya. Ayo cepat. Siapa yang duluan? Yang minum. Pedas. Kalau sama telur gak seberapa pedas. Enak banget. ASMR. Kemarin beli mie-nya harga 5.000. Kemarin kita beli di mana? Di Indomaret. Harga mie Citato ini, mie goreng Citato ini 5.000, teman-teman. Murah loh. Nah, aku lagi ASMR jadi diem. Enak banget. Wah, kakak juara pertama. Adik Asan juara kedua. Hey, good job. Minum dulu teman-teman. Iya. Biar enggak pedes. Suapan terakhir Ade Hasan selesai. Oke, jadi gimana kesimpulannya, kata kakak nilainya 10? Ya, aku 10. Aku nilainya 5. Ade lebih senang yang mie yang mana, yang biasa? Numpang minum dulu ya. Oke teman-teman, sekian dulu dari kami. Teman-teman jangan lupa cobain ya yang tadi Indomie hype abisnya, karena itu wajib dibeli teman-teman, wajib dimakan, enak kali. Nanti di komen ya teman-teman, apakah suka atau nggak suka, tolong kasih komentar ya. Bilang apa ke teman-teman saya? Makasih teman-teman sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Biar teman-teman kalian juga tahu, ayo main. Support terus ya, support channel terus Ayo Main ya. Biar kita terus semangat bikin video. Seperti Atta Halilintar. Ya, terima kasih teman-teman. Bye-bye.